kan? Ajak mantan. Sering mengakui kalau dirinya ngefans ke Atta Halilintar, mengagumi Atta Halilintar, bahkan mencintai Atta Halilintar. Clara Gopa atau Clara Dua Semangka yang selalu bertampilan seksi, dirinya mengaku akan berubah demi Atta Halilintar. Namun lama-lama pernyataan dan Clara Gopa ini makin halu, membuat netizen atau penggemar dari Atta Halilintar dan Aurel marah dan nyinyirin langsung ke sosial media pribadinya. Hingga dirinya tak kuat dan ingin mengakhiri masa hidup, namun Clara Gopa masih selamat. Kali ini di tengah selamatnya dirinya malu dan dirinya meminta maaf kepada Aurel dan Atta Halilintar karena mengganggu hubungan ini. Entah apa maksud dari kehaluan Clara Gopa yang selalu meminta Atta Halilintar meninggalkan Aurel dan memilih dirinya, kali ini Clara Gopa meminta maaf kepada Aurel dan Atta langsung di sosial media pribadinya. Namun permintaan maaf itu nampaknya tak digubris Atta maupun Aurel yang tak peduli dengan langkah-langkah Clara Gopa yang sebelumnya. Belum ada balasannya, semoga mereka mau memaafkannya. Aku tidak sama sekali bermaksud untuk pansos, tapi memang aku melakukan dengan hati. Gitu. Gak ada masalah, insya Allah udah selesai semuanya. Di setiap postingannya Clara Gopa selalu membawa-bawa nama Atta Halilintar, apalagi saat Atta Halilintar melamar Aurel, nampaknya dirinya tak setuju. Kali ini banyak yang menyebutkan kalau dirinya pansos, namun Clara Gopa menolaknya. Clara Gopa menyebutkan kalau dirinya memang mengagumi Atta Halilintar dan mencintai Atta Halilintar. Lama diam, akhirnya Aurel Hermansyah buka suara atas postingan Clara Gopa yang mengedit foto ciuman bersama Atta Halilintar. Hingga kini dirinya tak mau komentar, namun lama-lama gerah. Akhirnya Aurel menyebutkan kalau halu ya halu aja. Clara Gopa yang tadi tanggapi Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah, namun ditanggapi para penggemar Atta Halilintar. Ya, Aurel dan Atta Halilintar nampaknya tak mau klarifikasi apapun dan tak mau komentari postingan Clara Gopa maupun perminta maaf dari Clara Gopa di sosial media pribadinya. Keduanya tak mau peduli. Get well soon, baby darling. Semoga cepat sembuh ya. Good morning. Malu. Kok malu sih? Meninggalin aku pulang ya? Bye. Hey Kepalans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.